Cantik kan keponakan saya? Pintar, soleha, seperti bidadari. Apa kamu menyukai Aina? Gus Afif udah punya pacar belum? Saya datang ini mau ada satu hal yang mau saya tegaskan. Karena sejak pandangan pertama saya sudah jatuh cinta dengan Aina. Apapun akan saya lakukan untuk Aina. Serius lo? Terus Gus Afif gimana nasibnya? Kalau memang Aina belum siap menjawabnya, tolong bawalah dalam istikharahmu. Ya Allah, jika memang Aina bukan jodohku, Engkau pasti pisahkan kami. Meskipun sedekat apapun kami bersama. Saya tidak mau beliau terlalu lama sendiri, nanti jadi fitnah. Laki-laki yang berhasil memperistri dia ya pasti jadi laki-laki paling beruntung. Ya Allah, berikan jalan terbaik menurutmu untukku, ya Allah.